Zahid Ibrahim mengecam Ketua Pemuda PKR Adam Adli kerana menyerang rakan sejawatnya daripada UMNO berhubung respon Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkait tahanan rumah Najib Razak. Bekas Menteri Undang-Undang itu berkata tindakan Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh bertanya sama ada Anwar tahu mengenai isu tersebut adalah betul. Semalam, Akmal menolak kenyataan Anwar sebagai berkata affidavit difailkan timbalan Perdana Menteri Zahid Hamidi untuk menyokong Najib menjalani baki hukuman secara tahanan rumah dibuat atas kapasiti sebagai Presiden UMNO. Adam kemudian berkata Akmal menyinggung Anwar yang juga Presiden PKR. Beliau juga mengingatkan Akmal supaya menghormati Anwar sama seperti layanan baik mereka terhadap Zahid sebagai Presiden UMNO. Dalam catatannya, Zahid turut mempersoalkan sama ada Anwar menyembunyikan isu lain juga daripada pengetahuan jemaah menteri.